Okey, laporan yang seterusnya adalah berkaitan dengan karnival pendidikan sebenarnya, di mana Exco Pendidikan Sabah Dato' Sri Masidi Manjun menggesa pelajar lepasan sekolah untuk merebut peluang yang ditawarkan dalam memenuhi keboleh pasaran pekerjaan, dan justru katanya karnival pendidikan tinggi merupakan satu inisiatif kerajaan untuk memudahkan laluan pelajar lepasan sekolah memasuki universiti awam. Saya amat senang hati kerana skala karnival ini cukup besar, lebih 100 pameran ada di sini bagi memberikan para pengunjung, yakni para pelajar yang akan memilih untuk memasuki alam pendidikan tinggi, ada pilihan yang bersesuaian dengan kehendak dan juga cita rasa mereka lah. Saya ini memberikan akses kepada semua para pelajar yang akan memohon untuk memasuki Institut Pendidikan Tinggi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Idris Jusso, semua pegawai beliau dan juga IMS kerana telah bekerjasama untuk membawa pameran ini, exhibition ini kepada semua para pelajar di Sabah. Harapan saya ialah melalui karnival ini, pelajar-pelajar yang tinggal di Sabah akan dapat membuat keputusan yang terbaik bagi masa hadapan mereka lah.